Halo, selamat datang di channel Zarmen. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, selamat datang semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai UAS kelas 6 SD. Kali ini kita sudah masuk di bagian ke-9 ya. Kita sudah masuk di nomor 11. Langsung aja nomor 11. Sebuah prisma segitiga tingginya 12 cm. Kita tulis dulu yang diketahui. Untuk tinggi prisma itu 12 cm. Kemudian jika diketahui alas segitiga 8 Nah alasnya itu sama dengan 8 Kemudian untuk tinggi segitiga itu 6 Tingginya 6 Jadi kalau tinggi prisma kita buat T besar Tinggi segitiga kita buat T nya kecil Nah pertanyaannya luas permukaan dari prisma tersebut adalah Nah untuk luas permukaan itu konsepnya atau cara mencarinya itu dengan mencari luas dari alas segitiga dulu Nah kalau prisma segitiga itu kan alasnya segitiga, atapnya juga segitiga, jadi dia dua dikali dengan alas kali tinggi per dua. Nah, kalau kita lihat di sini kan alas kali tinggi per dua ini kan merupakan rumus dari segitiga, karena dia ada dua alas prisma dengan atap prisma, makanya dikali dengan dua. Kemudian ini dijumlahkan dengan keliling segitiga. Nah, kalau keliling segitiga kan kita gambarkan dulu ya segitiganya di sini. Nah, ini dia untuk segitiganya, diketahui alasnya 8, tingginya 6. Sementara untuk keliling segitiga itu kita harus menjumlahkan semua sisinya atau sisi, tambah sisi, tambah sisi. Nah, ini untuk keliling segitiga. Sementara sisi yang belum diketahui ada satu lagi, di sini adalah sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring ini kita menggunakan Pythagoras. Nah, lagi-lagi kalau adik-adik belum belajar, nggak masalah, anggap aja ini sebagai latihan tambahan ya. Sama untuk memperkaya pengetahuan baru. Nah, untuk mencarinya kita bikin konsepnya itu S kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat atau alas sama tingginya ini kita kuadratkan kemudian dijumlahkan. Yang pertama itu tentu 6 kuadrat dijumlahkan dengan 8 kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan 6 kali 6, 36 ditambah dengan 64. Maka nilai S itu sama dengan akar dari 100. Nah, kok ada akar? Yang kuadrat ini pindah ke kanan menjadi akar. Nah, akar dari 100 itu 10. Jadi nilai S-nya ini sama dengan 10. Nah, kemudian untuk konsep mencari luas permukaan setelah kita menjumlahkan dengan keliling, kelilingnya ini dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma di sini 12 kalau udah tahu konsepnya ini tinggal memasukkan angka-angkanya saja yang pertama 2 dikali dengan alas kali tinggi berarti 8 dikali dengan 6 dibagi dengan 2 kemudian dijumlahkan dengan sisi semua segitiga ini berarti 6 ditambah 8 ditambah 10 nah kemudian ini dikali dengan tinggi dari prisma yaitu 12 kita tinggal selesaikan nah ini 2 bisa dicoret dengan 2 jadi sisa 8 kali 6 itu 48 dijumlah dengan 6 tambah 8 14 tambah 10 24 jadinya 24 dikali dengan 12 berarti 48 ditambah dengan 24 kali 12 itu 288 ya 288 maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 336 cm kuadrat. Kita lanjut nomor 12. Nilai data yang terletak di tengah ketika data diurutkan. Sudah jelas ya? Jawabannya itu adalah median. Kemudian kita masuk ke nomor 13. Dalam sebuah ulangan matematika, tiga anak memiliki rata-rata 80. Nah, ini bisa kita tulis langsung aja. Katanya tiga anak memiliki rata-rata. Nah, rata-ratanya itu 80. Rumus dari rata-rata itu adalah total nilainya dibagi dengan banyak nilainya nah banyak nilai di sini adalah banyak siswa siswanya ada 3 nah untuk total datanya kan nggak diketahui berarti itu dicari kita tulis x nah ini kita cari dulu x nya baru nanti kita lanjutkan soalnya ya nah untuk ini kan bisa dikali ya dikali silang 80 dikali 3 jadi nilai x adalah 80 kali 3 itu 240 oke kita lanjutkan lagi soalnya jika ditambah satu anak, maka rata-ratanya menjadi 85. Nilai anak yang baru bergabung adalah, nah katanya, jika ditambah satu anak, rata-ratanya menjadi 85, berarti kita buat persamaan baru lagi, rata-ratanya menjadi 85. Tadi untuk rumus rata-rata itu, jumlah datanya dibagi dengan banyak datanya. Nah tadi kan banyak datanya itu 3 anak, sekarang satu anak bergabung, berarti jadi 4 anak. Nah untuk jumlah datanya juga tentu berbeda ya jumlah data yang tadi Nah jumlah data yang tadi dijumlahkan dengan data si anak Nah anak yang baru bergabung ini kita anggap aja Y Nah untuk X sama Y ini bisa ditukar ya Nanti entah A sama B bebas saja Ini hanya untuk permisalan Nah kalau sudah seperti ini kita bisa cari nilai Y nya Atau nilai anak yang bergabung tadi Yang ini juga sama seperti yang tadi Ini bisa dikali silang Nah 4 dikali 85 Itu 340 ya sama dengan 240 ditambah dengan y. Nah, untuk nilai y sama dengan 340. Yang ini pindah ke kanan, jadinya kurang, kurang 240. Maka nilai y adalah 100. Jadi nilai anak yang baru bergabung tadi adalah 100. Kemudian kita masuk ke nomor 14. Nah, ini yang ditanya adalah median. Kita tulis dulu datanya ya. Pertanyaannya, median dari data di atas adalah, nah untuk menentukan median, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Oke, kita urutkan dulu datanya ya. Nah, kemudian setelah kita mengurutkan data, kita hitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. 10 itu adalah genap. Nah, kalau datanya genap untuk menentukan mediannya itu adalah dengan cara setengah dikali dengan n per 2 kemudian ditambahkan dengan n per 2 ditambah 1. Nilai n ini adalah jumlah datanya. Tadi di sini jumlahnya adalah 10. Jadi 10 dibagi 2. Ini untuk kalau datanya genap. Nah, kalau datanya ganjil itu cukup n ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 nah ini untuk data ganjil karena ini soalnya genap ya untuk yang ganjil kita misalkan aja datanya itu ada 5 misalnya 5 5 7 8 9 nah 1 2 3 4 5 5 data ya berarti untuk nilai n nya adalah 5 nah 5 ditambah 1 dibagi dengan 2 ini berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3 Nah Kak hasilnya 3 Sementara di sini kan gak ada angka 3 Kak Nah adik-adik angka 3 ini bukan merupakan nilai realnya Tapi nilai 3 ini merupakan posisi angkanya Jadi dia ada di angka yang ketiga 1, 2, 3 Nah jadi median untuk data ini adalah angka 7 Begitu juga nanti pada yang data genap ini kalau kita sudah dapat hasil dari N per 2 sama N2 tambah 1 ini ini merupakan posisi datanya langsung aja kita cari ya nah tadi katanya setengah kemudian dikali dengan N nya 10 dibagi 2 ditambah dengan 10 dibagi 2 tambah 1 kalau kita cari ini ikuti setengah sama dengan 10 dibagi 25 ditambah dengan 6 ya 10 bagi 25 tambah 1 jadinya 6 Nah, 5 sama 6 ini merupakan posisi datanya. Jadi median untuk data ini ada di data ke-5 sama data ke-6. Jadi kita tetap masukkan setengahnya. Kemudian kita cari nih data ke-5. 1 2 3 4 5. Nah, data ke-5 itu adalah 8. Kita tulis 8. Kemudian dijumlahkan dengan data ke-6. 1 2 3 4 5 6. Nah, data ke-6 juga 8 jadi 8 ditambah 8 itu 16 kemudian jangan lupa sini ada setengah jadi 16 dikali setengah itu adalah 8 jadi median untuk data di nomor 14 ini adalah 8 nah kemudian kita masuk ke nomor 15 ini merupakan nomor terakhir ya dia menanyakan rata-rata kita tuliskan dulu datanya ya pertanyaannya rata-rata data di atas adalah nah berbeda dengan yang tadi kalau yang tadi itu median kita harus mengurutkan datanya kalau untuk rata-rata kita tidak perlu untuk mengurutkan datanya jadi kita tinggal menjumlahkan seluruh data ini kemudian dibagi dengan banyaknya data nah kalau untuk jumlah datanya kita hitung dulu nah maka hasilnya itu adalah 760 ini kalau kita totalkan jumlahnya 760 kemudian dibagi dengan banyaknya data kita hitung datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jadi ada 10 data jadi 760 dibagi dengan 10 maka ini adalah nilai dari rata-rata untuk nomor 15 ini enak aja ya kalau bagi 10, tinggal dicoret nolnya. Jadi hasilnya itu adalah 76. Oke sekian dulu untuk video ini. Habis ini kamu jangan langsung keluar, karena kamu bisa melanjutkan atau menonton video bagian terakhir dari seri pembahasan UAS kelas 6 ini ya. Nah untuk bagian terakhir itu tentu dari nomor 16SI sampai nomor 20SI. Oleh sebab itu jangan lupa di like dan di subscribe, aku ucapkan terima kasih.